Rabu pagi, antusiasme warga untuk berfoto bersama dengan keluarga Joko Widodo nampak di TPS 38, Manahan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Di TPS ini, Ibunda Jokowi Sujiatmiko Harjo memberikan hak suaranya. Selain itu, ada juga Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep serta menantunya Selvi Ananda. Saat mencoblos, tidak ada penjagaan yang ketat dari anggota kepolisian di sekitar TPS. Semuanya berjalan normal layaknya TPS lainnya. Kaisang dan Selvi kompak kenakan pakaian putih sesuai yang dianjurkan oleh ayahnya. Sementara Gibran memakai kaos polos berwarna hitam. Usai mencoblos, Kaisang bercerita bahwa ia telat mengurus form A5 sehingga tidak bisa pindah memilih. Kebetulan saya telat untuk ini daftar A5 aja. Kan nggak bisa kalau udah setelah tanggal 10 kan. Nanti kok saya maksakan nanti dikiranya apa. Udah di sini. Jadi pulang ke Solo ya. Sekalian makan soto. Selain itu, Kaisang menjawab beberapa pertanyaan dari awak media dengan gayanya lenehnya. Ya, Bapak terpilih, nggak terpilih pun saya juga masih jualan pisang sama jualan kopi kok, nggak ada bedanya. Di akhir cerita, Kaisang pun berharap agar kontestasi politik memberikan hasil yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Alisha Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk Net.